Hai, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di YouTube channel kesayangan kita semua, Kiki Fitriani. Di video kali ini aku bakalan bikin Shopee haul lagi. Apa itu barangnya? Barangnya sesuai sama judulnya, yang pasti aku bakalan Shopee haulin hordeng. Hordeng, bener kan nyebutnya ya? Hordeng jendela, hordeng pintu. Ya pokoknya harganya super murah, tapi kualitasnya aku sih belum tahu juga karena paketnya masih di bungkus, belum dibuka. Ini dia packingnya kayak gini, kayaknya sih cuma plastik aja karena udah kelihatan gitu barangnya itu apa. Di sini aku pesennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 barangnya. Jadi aku pesen tirai pintu hordeng gambar Doraemon 1, terus jendela Doraemon 2 karena jendelanya ada 2 ya guys. Terus ini tirai pintu Fresh Morning sama tirai pintu Shabby Cream 2 juga. Jadi aku bakalan buka dulu. Kayak ini tanpa gunting juga bisa dirobek gitu aja sih. Tuh. Jadi packingnya cuman kayak gini aja. Tanpa bersusah-susah, tanpa pakai alat. Nyangkut kok dia kayak kurang fokus gitu ya. Ini dia yang aku pesan, kayaknya sih bagus ya. Kalau dari gambarnya sih kayaknya printingnya tuh lumayan oke kayaknya ya. Jadi nanti aku bakalan kasih lihat kalau aku udah pasang di ordengnya juga, di ordeng jendelanya juga. Terus ini aku buka yang kayak Doraemon. Ini sih Doraemon berarti ada 3 ya, karena ada pintu, ada jendela. Kayaknya ini jendela deh, ini yang pintu kan lebih panjang. Kalau pintu tuh seingat aku ukurannya 100x200. Jadi sekarang kita robek. Kayak gini. Bau bahan kain baru gitu. Nah, aku sih lihat reviewnya tuh, oh aku kira tuh perekat gitu loh, karena aku lihat reviewnya aku kira dia tuh kayak tinggal masukin doang. Ya bener sih tinggal masukin, maksudnya aku kira ini tuh apa tuh tempelan gitu, jadi gampang masukinnya. Karena besi ordeng rumahku tuh udah yang udah dipakuin gitu loh. Jadi gimana nanti mungkin itu suamiku lah yang ngurusin. Tinggal dimasuk-masukin aja. Ini bagian luarnya, bagian belakangnya. Ini 100x200. Panjang banget lah guys pokoknya. Benar-benar sepanjang itu 200 berarti kan 2 meter ya. Tuh. Nah ini printing bagian depannya. Doraemon. Tapi kalau untuk printingnya bagus ya. Ya lumayan lah ya. Coba sekarang kita. Lumayan lah ya. Nanti jadi aku bakalan videoin. Nah kalau untuk bahannya sendiri nanti aku kasih detailnya, pokoknya untuk bahannya sama untuk harganya dan kawan-kawannya apa yang aku order itu di akhir video seperti biasa aku kasih detailnya. Kalau bahannya sendiri ini nggak terlalu tebel, jadi kayak masih agak nerawang gitu, masih ya nggak nerawang sih, tapi maksudnya ini setipis itu sih. Itu lumayan lah. Nah, ini kalau bahan baju tuh nggak nyerap keringet banget. Ya, tapi kan ini ordeng nggak kita pakai di badan, jadi so far so good. Ini ordeng Doraemonnya. Terus ini apa tuh namanya, jendela Doraemon. Lebih pendek kayaknya 100x90 kalau nggak salah. Buat pendek sekali, buat pendek sekali. Oh enggak. Oh dia tuh ada rempelannya lagi guys, depannya tuh. Tuh kayak ada rompinya gitu. Ini ordengnya.
Jadi matching kan ordeng sama pintunya. Bagus sih, dia tuh kayak warnanya tuh cerah banget. Printingnya tuh cerah sekali tuh. Katanya kalau jendela bisa diisi sampai bawah karena nggak terlalu panjang. Habis. Ini nih bahan dari jendelanya. Bahannya sama kayak pintunya di bagian belakangnya. Nah, jadi enaknya tuh kayak kita tinggal masukin doang gitu loh tuh bolong-bolongannya. Terus ini Doraemon udah nih, Doraemon lagi kita nggak usah buka. Terus ini ada, wah cantik banget. Jadi aku buat ganti-ganti pintu, hordeng pintu. Cantik sih ini bahannya, kayak lebih enak dibanding Doraemon deh. Kalau yang tadi Doraemon tuh kayak panas, kalau ini tuh agak lembut sedikit gitu. Terus ini lebih kayak dipegang tuh kayak lebih lembut dan halus. Ini bagian belakangnya. Ini bagian depannya. Cantik ya dia tuh. Printingnya tuh cantik-cantik banget loh. Kelihatannya cantik banget ya. Ini kanan, kiri. Terus tuh, coba ya. Kelihatan gak sih? Kelihatan gak? Ngintip loh. Terus ini bagian bawahnya bunga-bunga kayak gini sih. Tuh, cantik ya, cantik. Terus ini kayak lebih enak dipegang sih, kayak lebih lembut beneran. Ya walaupun gak selembut, gak lembut-lembut banget, tapi ini kayak lebih enak aja. Oke, ini namanya Shabby Cream. Satu lagi ada Fresh Morning. Aku pesen ini tuh pintu juga deh langsung. Mari kita buka. Benar-benar fresh banget. Nah, kalau ini bahannya sama kayak Shabby Cream. Bahannya adem, jadi kayak agak enak loh dipegangnya. Kalau ini tuh beneran kayak bahan yang baju yang agak panas gitu. Nah, kalau ini tuh enggak. Dia lebih enak dipegang. Bagian belakangnya semuanya kalau untuk ininya sama semua. Ini dia. Tuh, semuanya tuh kayak ada lapisan rompinya gitu. Fresh banget ya. Fresh Morning, gambarnya bunga. Wow. Fresh Morning. Dan dia tuh warna-warna printingnya bagus ya, aku suka. Oke deh, jadi totalnya ada banyak. Aku beli ada 6, 2 yang untuk jendela, 4 yang untuk pintu. Jadi nanti aku bakalan kasih lihat ke kalian gimana pas aku udah pasang. Aku harus tunggu si bapaknya pulang dulu karena kayaknya aku gak nyampe atau gak bisa masangnya. Jadi, so tunggu lanjutan videonya. 2 hours later. Oke, ini dia, satu udah dipasang. Ini yang Fresh Morning, bener-bener fresh ya isinya tuh bunga-bunga seger gitu. Dan atasnya tuh ada rumbai-rumbainya. Jadi tuh di, dan sekarang jam 10:30 malam coba. Jadi tuh di aku tuh udah dipasangin list-list kayak gininya nih besinya. Nah, dia kan ada bolongannya tuh karena udah malam dan yang penting kepasang dulu. Jadinya dibanding kita maku-maku malam-malam, dia jarum mentulin tuh. Lihat nggak jarum mentulnya? Tapi dia nggak jarum mentulinnya, rapi sih. Ya, jadi ini dia untuk yang hordeng yang Fresh Morning. Cantik ya printingnya. Untuk detailnya nanti di akhir video.
Okay, ini yang kedua Doraemon. Sebenarnya kan tingginya 100 kali 200 ya, berarti 1 kali 2 meter. Tapi ini masih cingkrang gitu loh ke bawahnya. Tuh. Jadi dia nanggung gitu di sini. Tapi emang printingnya sih bagus sih. Coba kita deketin tuh. Dia tuh kayak warnanya tuh nyala gitu. Nobitanya, Giantnya. Ini dia yang Doraemon. Bagian atasnya ada rumbai-rumbainya. Sampai ke bawah. Jadi cantik ya, warnanya juga terang. Sekarang kita lanjut ke jendela. Oke, jadi jendelanya aku itu sebelumnya biasa banget ya ordengnya yang motif kayak gini. Dan sampai sini doang nih. Jadi nanti kita lihat yang si Doraemon yang mau aku pasang ini dia semana. Oh, ini kan ya biasa ordeng-ordeng yang dijual di mall-mall yang lagi obral. Soalnya ini kita pasang Doraemon biar matching sama tadaaa yang ini. Biar matching. Okay, ini dia yang jendela udah dipasang. Dan dia sama sih, gak nyampe ke bawah dan malah better ordeng yang sebelumnya karena ini ukurannya pendek banget untuk yang kayak gininya dibanding panjang kayak gini. Kok jelek banget sih dahan saplasnya. Ya jadi tuh masih pakai jarum pentul. Ini untuk bagian atas jendelanya masih ada rompi-rompi rombe kayak gini ya nih. Jadi bikin agak gemes aja sih. Tuh, dan dia tuh yang bagusnya tuh printingnya coba keren banget. Jadi sebenarnya kalau ini sama ini tadi didempetin jadi mukanya Doraemon tuh. Tapi matanya kurang satu. Jadi ini untuk yang jendela bagian kiri, aku zoomin dari atas ke tengah ke bawah. Oke, kita lanjut dari sebelah kanan. Dari bawah ke tengah ke atas. Bagusnya tuh sepatunya Nobita aja tuh kayak cerah gitu loh merahnya tuh. Oke, jadi untuk jendelanya di bagian tengah kanan kirinya tuh kayak masih ada jeda gitu karena nggak full kayak gini. Dan yang penting di bagian depan ini matching kalau kita muter. Ya muter. Dan sama ordeng untuk ke kamar. Namanya ordeng pintu. Tadam. So, itu dia review dari aku. Jadi menurut aku sih ini cukup rekomend ya untuk harga segitu dengan printing warna yang sebagus ini. Semoga nanti kalau habis dicuci enggak gimana-gimana ya, atau kita celup-celup aja cucinya biar warnanya tetap cerah dan bahannya juga lumayan. So, thank you udah nonton video ini sampai habis. Ditunggu video review selanjutnya. Komen di bawah kalian minta aku review apa. Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye Doraemon. Bye-bye Nobita. Suneo, Jayen. Bye.